my channel. Sesuai titlenya, hari ini aku mau bikin tutorial make up ya. Jadi tapi ini tutorial make upnya, aku mau pakai make up apa yang nentuin itu netizen yang ada di Instagram. Dan aku udah posting beberapa minggu yang lalu dan aku belum sempet bikin make upnya karena aku masih sibuk ya, baru saya ujian. Dan sekarang aku mau bikin tutorial ini buat kalian. Oke, setiap videonya tonton terus sampai habis ya. Bersihin muka aku ya pakai facial foam. Terus yang selanjutnya kemarin aku udah ngasih pilihan ya, mau pakai concealernya dari Pixi atau mau pakai dari krimnya dari Wadah. Nah, kalian lebih banyak yang milih aku untuk pakai yang concealer Pixi ya. Ini dia. Kita oleskan di muka. Ini muka aku udah aku bersihin. Langsung kita ratain aja pakai tangan. Ini tuh mudah banget di blend loh teman-teman. Kalian bisa coba ini. Ya, sebenarnya aku udah pernah nge-review deh untuk yang concealer yang ini. Bedanya tuh enak banget. Tinggal ngeratain aja. Langsung ratakan ya. Lanjut ke blush on-nya aja ya, soalnya kemarin aku lihat pilihannya itu blush on-nya Viva sama Cheek and Lip dari Latte Lip. Nah, banyak kan yang milih itu nih Cheek and Lip Latte Lip, jadi aku ambil yang ini. Ini awalnya rose, jadi kita tinggal tap. Ini cara pakainya di tap seperti ini. Karena ini tuh krim. Jadi ini makainya ini sebelum pakai compact powder ya teman-teman. Jadi habis pakai pelembab atau pakai foundation baru.
Ini kurang gitu. Kita tambahin dikit. Nah, kemarin pilihannya banyak pakai pigeon. Nah, aku mau pakai pigeon yang ini untuk compact powder. Ini compact powderku udah hancur, teman-teman. Nah, kemarin jatuh, jadi kita tap-tap aja. Jadi hari ini aku mau dandan yang natural, natural gitu. Nah, yang kambak powder ini tuh khusus buat kulit remaja, teman-teman. Skip ya guys, karena kemarin aku lupa ngasih pilihan yang buat alisnya. Tapi aku btw aku nggak menggunakan pensil alis, jadi aku hanya menggunakan masker aja, oke? Okay? Terus kita lanjut ke eyeshadow. Eyeshadownya kalian sudah milih yang ini, ya kan? Kita lanjut aja. Aku mau pakai warna coklat aja ya. Di agak cool gitu. Tapi aku nggak pinter buat ngaplikasiin eyeshadow, tapi ya wes lah aku nyoba ya. Sebagai gradasinya aku milih yang ini atau yang ini. Saya enak pakai tangan. Warna yang agak gelap ya, aku mau pakai warna yang coklat aja. Enggak kelihatan. Thank you.
aku nggak sempat nih ngasih pilihan pakai eyeliner apa, jadi aku skip aja untuk alis sama eyeliner ya. Oke, kita lanjut ke, kita kasih shimmer-shimmer. Sebelum lanjut ke lipstick, kita lanjut ke shimmer-shimmernya ya. Nah, ini banyak-banyak shimmer sekali. Ini ada yang silver, ada yang putih ya. Jadi aku mau pakai yang silver, so aku campur yang ini. Ini. Ombre di lipstick aku. Nah, kalian kebanyakan milih yang Maybelline sama Maybelline-nya. Cuma ini yang bedakan, ini yang warna merah marun sama ini yang warna nude. Oke, kita aplikasikan yang nude-nya dulu ya. Langsung pakai tangan aja. Nah, jadi biar kalian tuh nggak terlalu pucat banget. Ya jadi dah. Dari video aku, buat kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar channel terus berkembang dan aku semakin semangat buat bikin konten-konten selanjutnya. Oke, see you, bye-bye.